Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 4 pagi, tanggal 24 April 2020. Kita mau makan sahur dulu. Nasi kotaknya udah ada sih. Ambil yuk. Ada ayam tadi. Nah, sekarang kita makan sahur. Ada buah. Ada telur juga nih. Dorong makan sahurnya disediakan sama Wisra. Nasi kotaknya. Oke. Pertama apa yang mau kita lakukan? Geser dulu ininya. Ada dua. Nah, ini ayam McD terima. Makan sahur pertama hari ini. Buahnya ada dapat pisang. Buah pisang, kemudian ini ada nasi, nasi, sayur, terus ini apa nih, kacang kedele, terus itu ada ikan dan ayam apa nih, teriyaki ya, mantap. Oke. Sekarang pertama yang mau dilakuin adalah kita mau makan buah dulu. Setelah ini makan buah baru makan ini. Nah, ini telurnya kita kupas dulu ya. Satu. Wajah. Oke, sekarang kita kupas buah papaya. Di sini hampir semua yang muslim itu menjalankan ibadah puasa. Jadi sebenarnya kecuali yang ini ya, kecuali ada satu orang yang nggak bisa puasa karena ada obat yang masih harus diminum di siang hari. Nah, sedangkan sisanya karena obat yang diberikan kepada kami itu hanya 5 hari pertama, jadi sebenarnya udah nggak ada lagi obat juga, gitu kan? Jadi udah bisa menjalankan ibadah puasa. Total ada sekitar 28 orang yang di lantai 24 tower 7 ini menjalankan ibadah puasa hari ini. Alhamdulillah, semoga puasa kita lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pukul 4:24. Berarti sekitar 12 menit lagi dari waktu subuh. Oke, kita harus buru-buru makan nih. Kita bikin ini dulu, vitamin C. Karena ini butuh waktu kan. Jadi sambil makan buah,
Kita siapin vitamin C nya jadi nanti ketika mau makan sudah tinggal minum aja. Oke. Sekarang kita lanjut makan. Ini juga ada buah kurma. Buah kurma. Nanti kita makan ya. Setelah makan nasi. Ya, makan yuk. Kita coba dulu. Ini ikan ya. Coba. Hari ini ajan subuhnya jam 4.36. Masih ada 7 menit lagi. Ayo, hurry, hurry, hurry. Kayaknya besok harus bangunnya lebih pagi lagi deh. Ini apa? Chicken katsu ding. Bukan teriyaki, katsu ya. Kalah. Kayaknya hari ini menunya goreng-gorengan semua ya. Boleh gak sih makan goreng-gorengan? Harusnya sih boleh. Karena yakin ini menunya kan udah lewat dokter gizi ya. Semoga. Dalam ahli gizi supaya kami cepat sembuh, jadi harusnya nggak masalah. Tiga menit lagi apapun yang terjadi kita harus stop makannya dan minum obat dulu, takutnya dia udah keburu aja subuh. Udah, rasa kenyang. Oke. Ini mah, masih ada multivitamin, teragran, obat batuk, acetylcysteine yang harus diminum. Ini multivitamin, nukit dari Ica, thank you Ica. Madu. Sendoknya sama. Oh, ada satu yang ketinggalan. Bawang putih tunggal dan obat pereda nyeri. Jadi kemarin di belakang paha sebelah kiri di sini itu nyeri banget. Tadi malam juga masih. Jadi karena masih nyeri, jadi dikasih sama perawat itu obat ini. Oke, mari kita makan. Air panasnya coba dulu, ini jadi air hangat atau masih panas? Masih panas berarti perlu kita incarkan. Nah, oke, stop. Ini juga air panas kalau buat sahur ini bagus, air hangat ya. Jadi kalau minum jangan pakai air dingin, soalnya kalau pakai air panas biasanya air hangat nanti siangnya itu nggak terasa haus.
Baiklah, mungkin itu dulu ya untuk sahur pertama di Ramadan tahun ini dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.